Teman Iran saya sempat bertanya kepada Mas Kasan, apakah saya ingin mengunjungi saudara Muslim Sunni saya di Iran? Dari pertanyaan tersebut, perjalanan kami di Iran pun berlanjut menuju kota bernama Gombat Kavus, kota di mana kantung Muslim Sunni berada di Iran. Kota ini terletak di ujung paling utara negara Iran, berbatasan langsung dengan negara Turkmenistan. Suku di sini bernama Turkaman. Secara fisik, warga Turkaman berbeda dengan kebanyakan warga Iran, bermata sipit dan berkulit cerah. Saat kesini, saya menyempatkan berkunjung ke tempat paling bersejarah di Gurgan, namanya Gombat Kavus Tower, yang telah dibangun pada abad ke-4. Selama di sana, saya tidak melihat adanya ketegangan antara Syiah dan Sunni. Bahkan kita dengan leluasa melihat mereka beraktivitas serta berjoget di pinggir jalan. Berikut beberapa potret warga Turkaman yang sempat saya bidik. Traveling dan melihat langsung kondisi suatu negara benar-benar membuka mata hati saya bahwa tidak semuanya berita dan kabar yang ada di media itu benar adanya.